khas untuk penonton di rumah dan juga Makcik Konti. Ha, cuba jawab teka kata pembuka hari ini. Kategorinya ialah orang. Salam sejahtera, kita jumpa di hari kemuncak hari ini dalam minggu perayaan ulang tahun ke-10 Roda Impian. Dia bukan ulang tahun sebenarnya, ulang musim. Dia musim yang ke-10. Ada ke kekuatan ulang musim? Ulang musim tak ada. Terpaksa dengan dia bahasa tengok macam mana. Ada masa mungkin ada. Betul masih. Okay. TV kita, penonton setia. Ya, itu anda semua penonton setia Roda Impian. Tepukan untuk semua penonton setia. Dah 10 tahun. Eh, 10 tahun. Musim. 10 musim. Yeah. Eh, Lisa. Eh, apa ni? Hai jadi siapa pula ni? Hai jadi Lisa? Eh, tak. Belum lagi. Belum lagi sampai. Oh, selamat ulang tahun ke-10 Roda Impian. Daripada penonton setia lah ni. Penonton setia. Terima kasih kepada penonton setia yang telah bagi kami kek yang besar ni. Jom kita potong, Lisa. Oh, boleh juga siapa potong. Mesti ke Lisa? Sama-sama lah. Ah, sama-sama. Kita potong di sini ada sini? Sini lah semua nampak. Okay, okay, untuk penonton setia di studio dan juga di rumah. Ya, ya. Selamat ulang tahun Roda Impian. Okay. Okay. Lisa, nak makan ni? Lepas tengah dah nak makan. Tugas dulu Lisa. Okay lah. Tiga orang jago-jago kita dah kat Sabah tu. Ya, kita pun terpaksa. Juara Jumaat yang pertama di musim yang ke-10 ini. Mari kita mulakan. Silakan. Ingat-ingat sedap juga kalau makan kek tu dulu eh. Ah, terus kita apa main dulu eh. Okey. Jago kita yang pertama yang tak sabar-sabar dari tadi ni. Syam yang telah pungut 2580. Apa kata-kata semangat untuk hari ini, Syam? Hari ini saya nak pantun sikit. Oh, pantun sikit. Juara Jumaat musim 10. Yeah. Nak menang rantai. Insya-Allah. Salah skrip pula. Siapa yang bagi skrip ni? Lagi sekali. Take two. Ready? Take two. Juara Jumaat musim 10. InsyaAllah menang lantai tak mau tangguh. Yeah. Selamat berjuang, Syam. Yang kedua, lepas Syam ada Sam. Sam yang telah pungut 13,120. Kata-kata Risan. Kalau Syam nak pantun, saya pun nak pantun juga. Silakan. Saya nak tahu cabaran dia. Ya. Cinta saya sepenuh jiwa. Oh. Kau umpama bidadari. Saya nak menang habis jua. Saya nak beri pada isteri. Wah. InsyaAllah. Tersengih-sengih isteri dia tu. Pantun tu isteri dia bagi pun. Okey, selamat berjaya. Yang ketiga, Acik. Dengan pungutan 3,390. Ya, betul. Acik macam mana? Dua orang nak pantun ni? Kalau macam tu, saya pun ada pantun juga. Saya lapan. Special. Alamak, lapan. Silakan. Tuai padi antara masak. Besok jangan layu-layuan. Tengok kami betul-betul biar nampak. Besok jangan rindu-rinduan. Ke situ lah begini. Okey, saya bagi satu pantun juga. Boleh, eh? Banyak-banyak pisang dicari. Mana nak sama pisang emas. Banyak-banyak hadiah dicari. Mana nak sama set barang kemas. Okey, Nasir, apa dia set barang kemas yang direbut-rebut dia? Jam. Sam dan Acik hari ini akan bertanding bagi merebut set barang kemas yang serba elegan lagi menawan.
pilihan terbaik bagi mereka yang mementingkan penampilan bergaya serta kualiti yang tiada bandingan. Hadiah eksklusif sumbangan Habib berharga RM25,000. Itu dia Mohsen. Ayo kita jeng-jeng. Wah, 25. Ayo kita jeng-jeng. Seperti biasa, nilai tertinggi untuk pusingan yang pertama ini ialah RM200. Dan kita ada satu hadiah misteri di roda. Kalau ada sini semuanya, mari kita lihat cabaran juara Jumaat yang pertama di musim yang ke-10 ini.